Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Selamat datang di channel kita, Alifi Variasi. Eksekusi hari ini, Daihatsu Grand Max. Untuk pemasangannya, video kali ini adalah pemasangan ya, bukan lagi setting. Ini adalah pemasangannya adalah ram samping kanan kiri, bumper belakang, dan selebor belakang. Bagaimana jadinya? Tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar apa? Agar kita tetap konsisten menayangkan keseharian kita di bengkel untuk kalian yang bingung-bingung inspirasi. Stay tune. Sebelum lanjut ke pemasangan, kita spill dulu produk kita, selebor belakang. Kondisinya sudah tercat, sudah diwarnai putih sesuai permintaan dari customer. Untuk bumper belakangnya kita pasangi yang ini, model 3 baris dengan ukuran, kita lebih dekat deh, dengan ukuran di atas 1,5 in, di bawah 1 in, dan di bawah 3/4 paling bawah tempelan. Untuk model ini dalam bulan-bulan ini termasuk rame pemasangan model seperti ini. Dan ini untuk ram sampingnya, konsepnya 3 baris, ukuran 1,5 in plus tempelan 3/4. Untuk penyanggahnya kita pakai ukuran 42 besi kotak, besi SST. Lanjut kita pasang. Karena sudah terlalu banyak video full pemasangan, kita langsung kasih yang sudah terpasang lebih dekat untuk detail. We'll be right back.
Sepertinya cukup video kali ini ya. Kurang lebihnya bisa ditulis di kolom komentar. Dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk TKP-nya kita dituliskan di deskripsi. Atau kita sebutin aja ya. TKP-nya Jalan Banyuwangi, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.